Semua kembali lagi di channel Keluarga Purnama. Di sini teman-teman bisa dapetin info seputar tempat wisata yang menarik, review penginapan, hotel, sampai tempat makan yang asik buat kita datengin. Kali ini kita lagi mau jalan-jalan sekalian mau explore salah satu kafe kekinian yang ada di Lembang, Bandung, yaitu Kala Cemara Cafe. Kafe di sini konsepnya kekinian dan beda banget dari kafe biasanya. Jadi kita bakal ngerasain sensasi makan di tenda Indian lengkap dengan layar lebarnya. Jadi kita bisa makan sambil nonton film gitu. Selain itu, view malam di sini dihiasin sama full lampu-lampu di sekitar kafenya yang cantik banget. Nah, penasaran gimana view di sana? Jadi ikutin kita terus ya nge-explore Kala Cemara Cafe. Dan sekarang kita sudah sampai di area parkirnya. Untuk area parkir di Kala Cemara Cafe ini cukup luas ya. Kala Cemara ini berlokasi di Horizon Green Forest Bandung, Jalan Sersan Bajuri, Cihideng, Bandung Barat. Harga tiket masuk Kala Cemara Cafe ini yaitu Rp20.000 per orang, dan di dalam tiket tersebut bisa kita tukerin sama minuman bandrek atau minuman teh ya. Dan yang bayar tiket masuknya cuma orang dewasanya aja ya teman-teman. Untuk anak-anak free atau gratis. Di sini terdapat 3 konsep tempat makannya. Ada yang semi outdoor, ada yang outdoor dengan view danau, dan ada yang indoor dengan konsep bangunan seperti rumah ala Eropa gitu. Selain itu, yang bikin tempat ini tambah nyaman dan keren banget, yaitu banyak banget terdapat permainan anak, seperti ada lempar anak panah, table football, nangkap bebek di air, dan berbagai permainan lainnya, yang pasti anak-anak kalau kesini bakal seneng banget ya. Kita lanjut lagi ke area pinggir danau. Di sini juga terdapat jaring outbound yang bisa kita pakai untuk bersantai atau berfoto-foto, yang pastinya bakal asik banget ya. Kala Cemara Cafe ini buka setiap hari. Untuk hari Senin sampai Jumat buka dari jam 3 sore sampai jam 10 malam, dan hari Sabtu dan Minggu buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Selain itu, di sini juga terdapat area playground yang terdapat berbagai jenis permainan anak, mulai dari permainan ketangkasan, jungkat-jungkit, ayunan, prosotan, dan berbagai permainan anak lainnya. Yang pasti kalau misalkan anak-anak ke sini bakal seneng dan betah ya untuk berlama-lama main di sini. Dan ini adalah tempat makan dengan konsep semi outdoornya. Di sini ada yang dengan konsep lesehan dan ada juga ya yang menggunakan konsep meja dan kursi. View malam di sini cakep banget ya teman-teman, karena di sekelilingnya dihiasin sama lampu-lampu, mulai dari hiasan di pinggir tamannya, area tempat makan, sampai bagian atasnya juga, yang bikin view di sini tambah cantik banget. Selain itu, di sini banyak banget ya spot tempat yang keren yang bisa kita pakai buat berfoto-foto dan Instagramable. Sekedar informasi, nama Kala Cemara ini terinspirasi karena banyak pohon cemara di sekitar kafenya loh. Desain bangunan kafe yang ada di sini memiliki konsep modern minimalis dengan warna coklat dan putih yang membuat kafe ini lebih menyatu dengan alam ya. Udara malam hari di sini dingin banget teman-teman, dan semakin malam udaranya terasa semakin dingin. Jadi kalau teman-teman mau ke sini disaranin pakai baju hangat ya. Kalau teman-teman mau tahu info dan promo terupdate di Kala Cemara Cafe ini, bisa ke Instagramnya di @kalacemara.
Selain bisa makan di pinggir danau, di sini juga terdapat spot tempat makan di dalam tenda, kayak tenda Indian gitu, lengkap dengan fasilitas layar lebar yang menyajikan film atau musik. Yang pastinya, kalau misalkan kita makan malam di sini, bakal romantis banget ya, teman-teman. Buat teman-teman yang lagi nyari tempat makan dengan suasana malam yang cakep, bisa banget ya datang ke sini karena view malam di sini keren banget. Jadi pas ya buat kita ajak keluarga dan teman-teman untuk makan malam di sini. Dan sekarang kita mau nukerin tiket masuk tadi sama minumannya. Dan karena suasana di sini dingin banget, jadi kita mau tukerin sama bandrek buat ngangetin badan gitu. Pas kita nyobain bandrek yang ada di sini, rasanya perpaduan antara jahe sama gula merah atau gula aren, yang pasti kita suka banget sama rasa bandrek yang ada di sini karena rasanya pas aja di lidah kita. Dan ini adalah harga dan menu makanan yang ada di Kala Cemara Cafe. Menu makanan di sini cukup lengkap dan bervariasi ya, dan pas banget buat nemenin kita nikmatin suasana malam yang indah di sini. Lanjut lagi ke fasilitas yang ada di sini juga sudah tersedia toilet lengkap dengan tisu dan wastafelnya, dan untuk toilet di sini cukup bersih dan termaintain sangat baik ya. Selanjutnya kita mau explore lagi ke dalam Kala Cemara Cafe-nya, kira-kira di dalamnya ada apa lagi ya? Ikutin kita terus ya teman-teman. Sekarang kita mau explore lagi ke tempat makan dengan konsep indoor-nya, dan untuk ke tempat makan konsep indoor ini dihubungkan sama jembatan kecil gitu. Di area indoor ini terdapat beberapa fasilitas seperti Kids Corner, tempat untuk video TikTok, dan berbagai fasilitas lainnya, dan view di sini nggak kalah keren ya dengan konsep outdoor-nya. Di sini juga terdapat piano yang bisa dimainin sama pengunjung. Jadi kalau misalkan kita mau nyumbang lagu atau mau mainin pianonya, bisa banget ya. Di sini konsep bangunan rumahnya ala Eropa gitu ya teman-teman, lengkap dengan cat dan ornamen hiasan yang berwarna putih, yang bikin suasana di sini terasa homey dan nyaman banget ya untuk berlama-lama di sini. Lanjut lagi ke area belakang, di sini juga terdapat taman yang bisa kita gunakan untuk bermain futsal yang dilengkapi dengan jaring ayunan untuk bersantai ya. Di sini juga sudah tersedia fasilitas musola lengkap dengan fasilitas toilet, sejadah, sarung, dan mukena ya. Dan untuk kebersihan musolanya sangat termaintain dengan baik. Di area sebelah kiri terdapat Kids Corner atau permainan anak, yang di dalamnya terdapat berbagai permainan seperti ada science game, kartu Uno, permainan masak-masakan, kuda-kudaan, dan berbagai permainan lainnya. Yang pasti kalau misalkan anak-anak main di sini pasti happy banget ya.